Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pendeta ditembak orang tak dikenal di rumahnya di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Patung Pahlawan Nasional Jamin Ginting diresmikan tepatnya di kilometer 0 Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Sebanyak 300 dosis vaksin PMK mulai disuntikan ke sapi milik warga di Kabupaten Serdang Bedagai. Pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku terus digencarkan dengan cara menyuntikan vaksin PMK kepada hewan ternak sapi. Sebanyak 300 dosis vaksin PMK mulai disuntikan ke hewan ternak sapi milik warga di Kabupaten Serdang Bedagai. Menerima 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai mulai menyuntikan vaksin PMK ke hewan ternak sapi milik warga. Ratusan dosis vaksin tersebut disuntikan ke hewan ternak yang berada di Dusun 5, Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Petugas lebih dulu mengutamakan pemberian vaksin PMK kepada hewan ternak sapi yang belum memiliki riwayat penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut dikarenakan vaksin yang diberikan terkhusus kepada pencegahan penyakit dan meningkatkan ketahanan tubuh pada hewan. Saat ini kita tahu banyak masyarakat yang mengeluh karena terdampaknya penyakit PMK. Jadi hari ini kami bersama Forkopimda turun untuk menangani persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat, yaitu memvaksin dengan tim dari ketahanan pangan. Sapi-sapi yang sehat kita vaksin semuanya. Solusinya ya memang pertama kebersihannya, ya terutama itu faktor kebersihan dari kandang tersebut. Yang kedua, ya memang ini ada namanya gejala virus, ya memang semuanya harus waspada lah seperti itu. Selain penyuntikan vaksin PMK kepada sapi yang sehat, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai mengatakan kebersihan kandang dan sapi juga merupakan faktor utama untuk menghindari penyakit mulut dan kuku pada hewan. Peternak sapi yang hewan ternaknya turut menerima vaksin PMK merasa senang karena mendapat bantuan suntikan vaksin untuk ternak sapinya. Kami punya 5, Pak. 5 ternak, Pak. Sebelumnya ada yang terserang? Ya, ada biasa itu, Pak, yang tanya yang bentol-bentol sedikit itu udah biasa kami suntik biasa gitu, udah baik lagi. Ini kami vaksin dari inilah melalui pertama ini. Jadi minta terima kasih banyaknya gitu aja para perangkat semua, perangkat bupati semualah. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, sebanyak 1.070 sapi di 15 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai terserang gejala penyakit mulut dan kuku. Dari 1.070 ekor sapi, 251 ekor sapi sedang menjalani proses penyembuhan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara itu, jelang Idul Adha, Dinas Pertanian di bidang peternakan Kabupaten Karo melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku tahap pertama pada hewan sapi milik warga. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku dosis pertama kepada sapi milik warga dilakukan Dinas Pertanian bidang peternakan Kabupaten Karo. Sebanyak 200 dosis vaksin PMK tahap pertama disalurkan di 2 kecamatan, masing-masing 100 dosis di Kecamatan Brastagi dan 100 dosis di Kecamatan Tiga Panah. Keterbatasan vaksin PMK yang tersedia, Dinas Pertanian dan Peternakan memfokuskan vaksinasi pada betina yang tidak hamil dan anak sapi berumur lebih dari 2 minggu. Vaksinasi PMK ini dilakukan untuk mencegah hewan ternak terjangkit PMK khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi ini merupakan vaksin PMK tahap pertama yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Karo. Itu yang diberikan itu tahap pertama itu 200 dosis. Jadi ada nanti 200 ekor untuk hari ini pelaksananya yang akan kita vaksinasi. Kak, ini kan terbatas nih vaksinnya. Yang awal kita laksanakan ini khusus untuk sapi jenis gimana, Kak? Betina atau seperti apa? Jadi yang kita utamakan itu adalah pertama sapi perah.
untuk yang milik peternak, kemudian sapi yang produktif, betina produktif, dan anakan. Terbatasnya dosis vaksin PMK, peternak diimbau untuk bersabar serta tetap rutin memperhatikan kesehatan hewan ternak. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak membeli hewan ternak dari luar daerah tanpa surat keterangan sehat dari dinas terkait. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Kita ke informasi lainnya, curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Utara dalam sebulan terakhir berdampak kepada petani buah melon di Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya hasil panen petani melon pun menurun. Meningkatnya intensitas hujan dalam sebulan terakhir di Kabupaten Deli Serdang ditambah dengan meningkatnya harga jual pupuk mengakibatkan petani buah melon mengalami kerugian. Akibatnya, kualitas panen buah melon menurun hingga 60%. Para petani melon di Desa Medan Kiro, Kabupaten Deli Serdang menyesalkan dengan hasil panen yang kurang maksimal dari segi ukuran. Biasanya setiap panen satu buah melonnya memiliki bobot seberat 3 kg. Namun kini buah melon yang panen hanya berkisar 1 hingga 1,5 kg per buah. Petani melon biasanya juga dapat mengirimkan 5 ton buah melon ke berbagai daerah seperti Batam dan Aceh. Kini hanya bisa menikmati hasil panen kurang dari 1 ton. Kebanyakan petani melon ini, kebanyakan yang terpuruk, banyak yang cuaca inilah gitu, kurang bagus gitu. Menurun berapa persen tuh Pak kalau dia musim penghujan? Musim paling pun dah minimal 60%. Terus supaya petani ini maju, ya semua insektisida, fungisida, pupuk semua naik. Nah, jadi dampaknya sama petani. Nah, petani melon aja semua petani pada ngeluh soal pupuk, fungisida, insektisida. Saat ini buah melon di pasaran sangat langka dan jika ada harganya diberikan dari petani cukup tinggi sebesar Rp10.000 per kilogram. Melon sekitar Rp7.000 ke Rp10.000. Itu tinggi akibat apa itu Bang? Akibat banyak buah petani nggak jadi iklim cuaca mungkin. Para petani berharap pemerintah dapat menurunkan harga jual pupuk sehingga jika terjadi cuaca ekstrim petani bisa memberikan asupan pupuk yang cukup untuk tanaman melonnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. 30 tahun terpisah dengan keluarga, seorang kakek akhirnya pulang kampung di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Suasana haru mewarnai pertemuan sang kakek dengan keluarga. Bahagia tak terkira. Muhadi akhirnya bertemu dengan anak-anaknya setelah 30 tahun terpisah. Tak berlama-lama, Muhadi dan anaknya bergegas pulang ke Trenggalek. Bak selebritas, Muhadi disambut keluarga juga tetangga saat tiba di kampung halaman. Selamat datang Pak Muhadi. Selamat datang Pak. Sang istri yang sempat menganggap Muhadi meninggal dunia, seolah tak percaya suaminya telah kembali. Pergi dari rumah tahun 1992 dengan niat mengadu nasib demi keluarga, Muhadi terdampar di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dua kali berniat pulang, tapi pupus karena tertipu. Sudah lama aku ingin pulang, Pak. Beli tiket dua kali, gagal-gagal, Pak. Ya, posisi asistennya di bawah, uangku di bawah, itu sambil jadi nggak jadi, gagal-gagal terus, Sebelumnya Muhadi ditemukan kepolisian Labuhan Batu tinggal di gubuknya seorang diri. Terpisah dengan keluarga 30 tahun, menggerakkan hati aparat untuk membantunya pulang. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.